pelajar, kami di JH akan mempersembahkan hikayat Malam Deman. Puan Kartini, Puan Nurida, kawan-kawan jangan tertidur. Kami harap semua gembira. Jadi duduk, relax dan terhibur. Rajanya Tuanku Gombang Malintiwa permaisurinya Putri Lindungan Bulan. Tuanku Malintiman putranya Arif bijaksana menunggang gemilang. Terlalu kasih ayah bundanya berpatutan dengan sifat negerinya. Bedanya indah, bukan kepala. Tersebutlah pula putra bagi dan Tuanku Malim Deman besarlah sudah. Maka adalah kepada satu malam ia pun berangkatlah masuk ke tempat peraduan. Oh, ngantuknya. Anjung perak gemalah genti. Atap kaca dinding tilah. Kemunca intan dengan pudi. Lalu bermimpilah ia datang seorang Tuan Syed Keramat Wali Allah. Janggut terlipat hingga ke riba, jubah terlepas hingga ke kaki. Ayuhai Tuanku, Malim Deman putra Tuanku Gombang Malim Dewa. Apakah faedah anda duduk seperti yang demikian ini? Tiadakah hendak beristeri rasanya? Jikalau anda hendak beristeri, baiklah segera anda berangkat ke hulu negeri Bandar Muar ini. Carilah rumah Nenek Kebayan. Maka adalah di situ Tuan Puteri Bongsu turun dari kayangan bermain-main di rumah Nenek itu. Adapun sekarang Tuan Puteri Bongsu telah bertunang, tetapi dapatlah ia menjadi isteri anda dengan mudah. Jikalau hati anda berkehendak dengan bersungguh-sungguh. Siapakah di dalam mimpi beta tadi? Tergerak sungguh hati ini, ingin mencari puji bongsu. Jikalau ku lurut padiku ini, jikalau ku lurut pecah batang. Jikalau ku turut hatiku ini,
jikalau aku turut salah mendatang. Bukan si kembang zaman sekarang, si kembang Cina zaman dahulu. Belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah batik harap diampun. Hendak ke mana tuanku ingin berangkat bersama pakaian? Ke tanda bersiap ini, ingin menghadap Ayanda Buddha di istana besar. Alah, kenapa Ayanda bersedih? Hari pagi, bunga dan kembang, bunga yang merah, malah dahulu. Ayuhai kasih, buah hati abang. Ayanda, jangan berhati pilu. Anak pau di bawah meranti, asam tua di muka pintu. Hendak jauh rasanya hati, datang dibuat tengku begitu. Nila perempuan, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Apa je? Tersebutlah kisah negeri kayangan. Baginda punya tujuh puteri. Puteri ketujuh turun ke dunia, ke rumah nenek kebayan bersiram-siraman. Thank you.
Allah berbunyi kapun. Semalam, Nenek bermimpi. Menurut Nenek bersiap-siap sang capai. Katanya ada seorang bernama Tuan Kemalin Deman yang datang. Nenek, patiklah yang bernama Tuan Kemalin Deman. Ini memperlihatkan suatu bongsu yang cukup. Saya dengar. Betul. Ini dia kejap ya, saya cari. Rambut. Cincin. Selamat indah lah tuan ku. Di mana tuan ku dapat cincin ini? Cahayanya macam-macam tapi indah tuan ku. Silau yuk. Cincin ini macam ni kan rasa lah. Cincin ini tuan putih bongsu yang punya. Nenek, sesungguhnya saya jumpa cincin itu di tepi sungai, dalam hutan, berlumpur, berlumut. Entah apa binatang dan langkah yang jilat. Maka Nenek Kebayan menyeru putri bungsu untuk pulang ke dunia. Seperti biasa, kata Tuan Kemal Deman merupakan dirinya orang tua yang teramat buruknya bersembunyi. Ia mahu mengambil kain layang dan baju layang putri bungsu. Dengan Tuan Puteri Bungsu. Tuanku Betara Guru telah meminta 44 tukang membuat sebuah balai kambang untuk Tuanku Malin Deman dan isteri kembali ke Bandar Muar. Selang antara, tiada berapa lamanya, Tuanku Gombang Malin Dewa mangkat. Maka, Tuanku Malin Deman ditabalkan sebagai Raja Bandar Muar. Namun, setelah itu, Tuanku Malin Deman berubah. Kanda, minum air ya? Nak, ambil.
wait. Kejap ya. Cepat sikit. Ayah, minum. Ha, minum. Ini kan dia punya kandang. Oh, barang baik. Dah baik kan dah? Kandang ayam yang mana? Kandang punya. Ayam yang hitam tu, yang kepala merah tu, tu kandang punya. Oh, yang kepala merah tu kandang? Mestilah. Menang kan? Dengan menang kandang. Bagus lagi ni, dapat lagi kita banyak duit. Ha, biasalah. Minum. Minum kandang? Tadi nak saya ambil kandang. Ya Allah, bising. Suara apa tu? Apa yang menyebabkan putra aku ini sebenarnya tidak saja? Tiada ayahnya. Bising! Bising! Rumah ini bising dengan tanda baik. Di sini, aku bebas. Sebebas-bebasnya. Aku boleh berjudi. Aku boleh bermabukan. Aku boleh bersama ayah. Kau lihat ayah aku menang. Aku boleh bersama kekasih aku serta macam ini. Kerana berita dagang yang hina. Selamat tinggal pada muas. Selamat tinggal ke Falda. Macam anak. Akan dimakan. Kenapa? Dimakan oleh ayah dan berita.
kenapa Kak Rita? Jin! Oh, 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 janganlah Ananda sembunyikan daripada Ayanda. Sekiranya ada orang sesat di sini, takkanlah Ayanda hendak membinasakan. Oh, 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 oh. Kalau dia tak apa-apa, boleh. Jangan jelek. Jangan.
Sama apa kau tahu macam kat bumi tu. Kemaskan, kemaskan.
Ya, kita buat apa sekarang?